Assalamualaikum dan salam sejahtera. Majlis tahniah anak dikecam, Siti Nurhaliza seronok kumpul pahala percuma. Meskipun dikecam teruk oleh netizen susulan isu majlis tahniah anak keduanya yang didakwa melanggar prosedur operasi standard SOP, Datuk Seri Siti Nurhaliza kekal tenang. Namun, nama penyanyi nombor satu negara itu menjadi bualan di laman Twitter apabila didakwa memuat naik status berbaur angkuh. Menerusi entri tersebut, Siti meluahkan rasa syukur apabila menerima kecaman daripada netizen yang disifatkan sebagai pahala percuma di bulan Ramadan ini. Susulan perkongsiannya itu, rata-rata netizen meluahkan rasa tidak puas hati dengan kenyataan Siti itu seolah tidak sensitif dengan keadaan sekeliling, apatah lagi beliau sepatutnya menjadi contoh kepada orang ramai. Namun, ada yang mempertahankan penyanyi itu yang berpendapat beliau memuat naik kenyataan berkenaan kerana kecil hati dengan mulut netizen yang agak melampau. Terdahulu, rata-rata netizen mempersoalkan kehadiran individu-individu ternama ke majlis tahniah yang diadakan oleh penyanyi itu. Malah ada yang meluahkan rasa tidak puas hati apabila tetamu didakwa dibenarkan merentas negeri untuk hadir ke majlis tersebut. Petikan daripada rotikaya.com. Jangan lupa klik butang like, komen, share dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak lagi info-info yang menarik.